warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagi pemula tentang belajar bahasa Inggris. Dan untuk belajar bahasa Inggris tentu saja kita harus memiliki kosakata terlebih dahulu. Nah, untuk para pemula inilah kosakata yang harus dipahami. Check it out. Ask meminta. Ask meminta. Call nelpon. Call nelpon. Change mengubah. Change mengubah. Chat ngobrol. Chat ngobrol. Clean membersihkan. Clean membersihkan. Comb menyisir. Comb menyisir. Come late terlambat. Come late terlambat. Draw menggambar. Draw menggambar. Fall asleep ketiduran. Fall asleep ketiduran. Find menemukan. Find menemukan. Get up bangun. Get up bangun. Hang around jalan-jalan. Hang around jalan-jalan. Hang out nongkrong. Hang out nongkrong. Have breakfast sarapan. Have breakfast sarapan. Have a dinner makan malam. Have a dinner makan malam. Have lunch makan siang. Have lunch makan siang. Have an exercise olahraga. Have an exercise olahraga. Invite mengundang. Invite mengundang. Listen mendengar. Listen mendengar. Look for mencari. Look for mencari. Oversleep kesiangan. Oversleep kesiangan. Pray salat. Pray salat. Prepare mempersiapkan. Prepare mempersiapkan. Pull out mencabut. Pull out mencabut. Put on memakai. Put on memakai. Receive menerima. Receive menerima. Sightseeing cuci mata. Sightseeing cuci mata. Stay up bergadang. Stay up bergadang. Sweep menyapu. Sweep menyapu. Take a bath mandi. Take a bath mandi. Bagaimana, mudah bukan belajar bahasa Inggris? Tetap semangat, sering berlatih, pantang.